Meski sudah resmi bercerai dan telah pula menyelesaikan masalah harta gonogini dengan selfie Nafila, tapi bibit permusuhan Iwa dengan istri pertamanya itu tampaknya belum sepenuhnya beres. Terbaru, pedangdut alumnus kontes cari bakat curhat di laman Instagram soal berat dan besarnya biaya membesarkan anak. Seperti diketahui, dari pernikahan dengan Iwa, mereka dikaruniai putra bernama Mikala Saka Pandia Hamada Kusuma. Melalui fitur story di Instagram, ia secara terang-terangan menyindir mantan suami yang disebutnya tak peduli dengan kehidupan anaknya. Biarin aja. Gue cuma bilang apa yang diomongin gak sesuai dengan fakta kok, itu aja. Udah itu aja. Gue gak mau terlalu ngejar orang. Gue sih gak pernah ngerasa ada masalah ya, semuanya udah ngerasa beres ya. Gue gak tahu, ya semoga bahagia aja deh. Orang biasanya kalau udah bahagia gak akan mempermasalahkan kehidupan orang lain, itu aja kok. Curhat selfie sampai juga ke telinga sang rapper. Sebagai ayah, Iwa bukan tak mau bertanggung jawab. Ia bahkan pernah meminta agar Raka tinggal bersamanya. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Jangankan untuk tinggal bersama, sekedar menginap saja tak diperbolehkan. Dan bahkan ia sudah 2 tahun tak bertemu darah dagingnya sendiri. 2 tahun yang lalu, sampai sekarang gue belum boleh ketemu anak gue. Udah, gak apa-apa, biarin aja. Pokoknya udah biarin aja, ini jangan sampai dibahas terlalu ini.